Selesai besok wilayah penuh tujuh sudah. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kerana lagi-lagi. Ya, kepada petugas untuk membawa bantuan. Bantuan non-tunai ini adalah menggantikan raskin yang sudah pernah terima oleh warga masyarakat. Jadi harapan memang wajib PKH ini bisa bisa melihat secara langsung mutu yang diberikan dari bantuan yang memang diterima oleh mereka. Melalui BNI ini dalam rangka juga ingin secara super sentral di sini juga bisa melihat bagaimana apa yang diberikan kepada mereka ini benar-benar memang